Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, pemain ganda campuran Indonesia, berhasil melaju ke babak 16 besar Malaysia Masters 2022. Mereka berhasil mengalahkan ganda campuran Denmark, Mathias Terry dan Amelie Megelund dengan hanya 35 menit. Dikutip dari Kompas.com, di lapangan 4 Rinov dan Pita terjadwal berhadapan dengan wakil Denmark. Ajang Malaysia Masters 2022 sendiri terselenggara di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 6 Juli 2022. Hanya dengan 2 set, Rinov dan Pita berhasil menggugurkan Mathias dan Emily dengan poin 21-16 dan 21-14. Namun di balik kemenangan mereka ada satu kejadian unik, yaitu mereka pasti tertinggal poin di setiap interval set pertama. Pada set pertama antara Rinov Pita dan Mathias Emily sempat imbang dengan 8-8, tetapi berakhir dengan kemenangan wakil Indonesia dengan poin 21-16 atas wakil Denmark. Lanjut pada set kedua, lagi-lagi di interval pertama Rinov dan Pita tertinggal dengan 9-11 atas Mathias dan Emily. Dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, Rinov dan Pita berhasil unggul dengan poin 16-12. Keunggulan tersebut menyulut semangat Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari untuk memenangkan pertandingan Malaysia Masters 2022 babak 32 besar dengan poin 21-14 atas wakil Denmark. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!